Sekarang ni jumlah yang dah cash out ada 2,900 lebih, dekat 3,000 lah. Jadi kebanyakan sumber ataupun hasil yang aku dapat ni adalah datang daripada kelas adopt stock tu. Sebenarnya rugi kalau macam korang tak buat benda ni. Okay, video ni khas untuk korang yang dah join kelas adopt stock tu. Selain daripada buat duit dekat adopt stock, korang sebenarnya boleh juga buat duit dengan jual kelas adopt stock ni. Mungkin ramai yang tak perasan kan, sebenarnya ada dah dinyatakan dalam landing page tu kan, masa korang beli kelas tu hari tu. Cumanya mungkin ada yang tak tahu macam mana orang kata nak jual kelas tu kan, macam mana nak dapatkan link, macam mana nak promote kelas tu ke kan. So hari ni aku nak share sikit yang ni, yang apa yang aku buat jugalah kan. So alhamdulillah setakat ni kalau tengok aku punya income dekat website Azadel ni, sekarang ni jumlah yang dah cash out ada 2,900 lebih, dekat 3,000 lah. Jadi kebanyakan sumber ataupun hasil yang aku dapat ni adalah datang daripada kelas adopt stock tu. Sebenarnya rugi kalau macam korang tak buat benda ni. Jadi hari ni aku nak share sikit lah macam mana aku buat benda ni, affiliate ni. First kali kita masuk ke website Azadel, lepas tu kita tekan yang garis 3 ni kan. Lepas tu kita login lah. Login dengan menggunakan ID yang masa first korang beli kelas tu. Lepas korang login tu, korang pergi dekat garis 3 ni balik. Lepas tu tengok dekat affiliate ni. So kalau macam aku punya ni, dia keluar lah dashboard ni semua kan. Dah jadi affiliate lah ni. So macam mana nak jual? Kita pergi dekat home balik. So ini adalah dia punya paparan dia lah, Azadel punya homepage. Kalau tengok dekat sini, sebenarnya dia ada banyak produk sebenarnya. Dia ada kelas YouTube ada kan, ada kelas e-commerce, macam-macam. Dia bukan kelas saja, produk-produk pun ada sebenarnya dekat Azadel ni. Semua barang yang ada dalam Azadel ni korang boleh jual lah. So macam ni kita cuba fokus satu dulu. Sebab sekarang ni yang korang dah beli dekat Azadel ni adalah kelas adopt stock kan. Bila kita beli dah kelas tu dan kita join, kita buat, jadi senanglah kita nak cerita dekat orang kan. Jadi kita ambil kelas adopt stock ni. So ada sini ya, 197 cara buat duit USD dengan adopt stock. So kita klik yang ni. Ni dan ni page dia kan, boleh tengok. So macam mana kita nak dapatkan link untuk kita jual kelas ni. Okay, first kali kalau macam korang perasan dekat atas ni, dia ada logo tu macam download ke apa, yang anak panah ke bawah tu. Korang tekan, dia akan keluar link dia. So ini adalah link affiliate korang. So copy link ni, lepas tu korang paste lah dekat mana-mana yang korang nak promote tu. Contohnya status WhatsApp. Okay, macam tadi aku ada post satu status WhatsApp. Mana? Ni status WhatsApp. Okay, aku punya posting kebanyakannya banyak tunjuk hasil lah. Macam walaupun $1, aku tunjuk hari ni dapat $1, hari ni dapat $2, malam aku dapat $9.43. setakat ni paling tinggi lah kot dalam masa sehari, $9. So screenshot email yang dihantar tu. Lepas tu status kedua ni, post link kelas online adopt stock 26 Oktober, jom register. Gitu je. Sama juga dekat aku punya Insta pun sama juga. Aku letak benda ni, lepas tu aku letak link. Gitu je. Tu antara cara macam mana aku promote kelas ni lah. Dan cara yang kedua, aku banyak buat sharing dekat aku punya TikTok lah, berkenaan dengan stock photo ni sendirilah. Dekat TikTok dan juga dekat YouTube, dua platform ni aku buat banyak content lah. Kita boleh buat macam aku sendiri, aku buat content berkenaan dengan update terkini ke benda lah, macam aktiviti harian lah. Hari ni prompt apa buat, dia lebih kepada update. Yang kedua pula, aku buat content how to, mana kata dia cara-cara lah, macam mana nak buat duit USD menggunakan gambar AI, step by step lah. Dekat YT lah biasanya aku buat step by step tu. Kita tak tunjuk benar pun, tak tunjuk detail sangat macam kita belajar. Kita tunjuk secara asas saja. Kita buka macam laluan je. Kalau macam orang nak tips seterusnya, biasanya dia akan belilah. So how to, lepas tu testimoni pun ada juga. So gitu je aku punya aktiviti, buat video dekat YT, dekat TikTok. Kita sharing balik je apa yang kita buat tu. Sebab benda ni, dia bukan macam kita jual barang. Kalau macam kita jual barang, kita kena tahu kelebihan barang tu kan. Lepas tu kita kena, orang kata benda, kita kena menjual lah. Kalau macam adopt stock ni, kita menjual juga. Tapi cara kita buat marketing tu, dia bukan hard sell lah. Kita buat marketing melalui content. Maknanya kata kita sharing lah. Kita buat harian punya posting. Ada orang dia buat prompt setiap hari kan. Capture lah. Okay, hari ni. Ataupun buat video sikit lah. Okay, hari ni tengah buat prompt berkenaan dengan gambar burger contohnya. Buatlah caption. Okay, gambar ni kita bukan buat sekadar gambar, tapi kita buat untuk jual. Kena sentiasa update lah aktiviti buat prompt, aktiviti korang buat stock photo benda ni semua kan. So tu sahaja pada korang yang dah jadi affiliate ni, buatlah. Okay, kena buat sebab rugi sebenarnya.
Sebab aku nak tunjuk satu lagi, commission dekat Azada ni dia bukan kecil. Commission dekat Azada ni dia tinggi. Okay, kita pergi dekat CNC, kita tengok balik commission dia. Alright, kita search product. Okay, ni Adopt Stock, harga jual RM197, commission yang kita akan dapat RM78.80. tinggi tu. Kalau kita buat bisnes, kita jual apa kan sampai RM78 commission tu? Sangat rugilah kalau macam jadi affiliate dah tapi kita tak buat. Okay, jadi dalam Azada ni bukan sekadar kelas adopt je lah, banyak lagi ada, korang boleh tengok lah kelas YouTube. Ni RM88 kelas YouTube. So itulah dia, selamat mencuba lah, sehingga bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.